kemana, bro? Lagi butuh uangnya, bro. Ini mau gantikan BPKB. Oh gitu. Ya sudah, aku antar. Silahkan duduk, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ini, Mbak, saya mau gadaikan BPKB. Oh, mohon maaf, Pak. Kami mau cek dulu keaslian dan kepemilikan BPKB Bapak melalui aplikasi Arsipolda Kalteng. Caranya bagaimana, Mbak? Oh, mudah, Pak. Bapak download dulu aplikasi Arsipolda Kalteng di Play Store. Ya. Nah, kalau udah download, nanti Bapak langsung buka aja aplikasinya. Setelah aplikasi terbuka, maka akan muncul beberapa fitur. Untuk mengecek keaslian dan identitas pemilik BPKB, maka klik fitur BPKB, lalu pilih scan barcode BPKB. Akan nampak tampilan sebagai berikut. Masukkan 5 digit nomor angka terakhir. Setelah terisi, klik ikon bertuliskan scan barcode, maka tampilan kamera belakang akan tampil. Arahkan pada barcode BPKB sampai barcode tertangkap kamera, maka hasil data barcode akan ditampilkan.